Ternyata bumi ini memiliki ketebalan sebesar 2.850 km. Lumayan tebal sih. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kakak lagi ngapain nih? Kelihatannya asik banget ya. Iya nih, kakak lagi baca buku tentang energi panas bumi di perpustakaan Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Oh gitu. Iya. Kakak kelihatannya sering banget ya datang ke sini. Emangnya hasil tes apa yang bikin kakak senang? Jadi, di perpustakaan ini terdapat fasilitas yang sangat mendukung loh. Contohnya apa aja kak? Seperti buku yang banyak, ruangan yang sejuk, meja panjang yang cocok buat kita diskusi, dan satu lagi, sofa yang empuk sehingga kita nyaman jika membaca buku. Oh, pantesan kakak sering kesini ya. Iya. Kayaknya aku juga mulai tertarik deh untuk datang ke perpustakaan. Makanya kalau istirahat itu jangan keseringan ke kantin. Sempetin lah waktu ke perpustakaan buat baca buku. Oke deh kak, nanti kalau kakak mau ke perpustakaan ngajak-ngajak aku ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah melalui pembiayaan SBSN, Man Insan Cendekia Bangka Tengah memiliki gedung perpustakaan yang representatif, sehingga para siswa dapat berliterasi dengan nyaman dan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih SBSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah atas pembiayaan SBSN di mana kami guru Man Insan Cendekia Bangka Tengah bisa tinggal bersama keluarga dengan nyaman di mes yang ada di lingkungan Man Insan Cendekia Bangka Tengah, sehingga bisa membantu kami dalam pelayanan pendidikan kepada peserta didik kami, baik pada pagi hari di lingkungan ruang kelas belajar dan malam hari di kegiatan keasramaan. Terima kasih SBSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.